Ya, selamat datang lagi di channel YouTube Oma Chandra. Hari ini Oma Chandra kembali lagi ke Citra Land Surabaya untuk berkunjung ke Cluster Oatwood Park, ke salah satu rumah contoh tipe Ambrosia yang dilengkapi dengan smart home system. Alexa, I'm home. Okay. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai old store-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, Oma Chandra kali ini akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke rumah super mewah di Citra Land Surabaya. Rumah ini merupakan rumah dengan bangunan modern yang memiliki luas kurang lebih 170 meter persegi. Untuk row jalannya sendiri memiliki lebar kurang lebih untuk akses 2 mobil sampai 3 mobil, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam rumahnya ya. Di area depan rumah tipe Ambrosia ini terdapat carport untuk kapasitas 2 mobil. Selain itu, rumah ini juga sudah dilengkapi solar panel loh, teman-teman. Selain itu juga, di area depan rumahnya sudah terdapat taman yang ukurannya cukup luas loh, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lihat ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumahnya, kita bisa melihat area tamu dengan interior yang sangat mewah. Dari ruangan tamu, terdapat sebuah partisi yang membedakan antara ruangan living dan juga ruangan tamu ini. Bisa kita gunakan untuk area baca, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat ke salah satu kamar di rumah ini. Di area lantai satu ini terdapat satu kamar tidur yang memiliki ukuran kurang lebih 4x4 meter, yang bisa kita gunakan untuk area kerja maupun untuk kamar tamu. Di lantai satu ini juga terdapat satu kamar mandi yang sudah lengkap dengan shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Nah, sekarang kita akan beranjak ke area utama dari bangunan rumah ini. Area living dan juga diningnya terdapat jendela-jendela yang berukuran sangat lebar. Selain itu, pada area plafon terdapat drop ceiling dan juga lampu hidden lamp, sehingga menambahkan kemewahan untuk rumah ini. Di area living ini sendiri juga terkoneksi langsung dengan area dining, sehingga ukuran ruangannya terkesan sangat luas. Nah, sekarang kita akan melihat area servisnya ya. Di area servisnya terdiri dari satu area dapur, lalu juga terdapat satu garasi dengan kapasitas 1 mobil. Selain itu, di area servisnya sendiri terdapat juga satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga dan juga satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Di area servis ini juga terkoneksi dengan taman di bagian belakang rumah. Selain itu juga, di bagian belakang rumah ini terdapat satu tangga putar menuju ke area cuci dan juga jemur di lantai 2. Dari area servis, sekarang kita akan beranjak ke lantai 2-nya ya. Di bordes tangga antara lantai 1 dan lantai 2 terdapat dinding yang kita bisa taruh artwork di sana. Di lantai 2 ini memiliki interior yang tidak kalah mewah dibandingkan lantai 1-nya. Selain itu, di lantai 2 ini
juga terdapat satu area duduk dan juga 3 buah kamar. Nah, sekarang kita akan melihat masing-masing kamarnya ya. 2 kamar pertama yang akan kita lihat ini bisa digunakan untuk kamar anak. Memiliki ukuran kurang lebih 4x3 meter dengan opening jendela yang sangat besar, sehingga sirkulasi udara dan juga pencahayaan alaminya sangat terjaga untuk di ruangan kamar-kamar ini. Di lantai 2 ini juga terdapat 1 kamar mandi yang sudah lengkap dengan wastafel, kloset duduk, dan juga shower, teman-teman. Sekarang kita akan melihat kamar tidur utamanya yang super mewah, teman-teman. Memiliki ukuran kurang lebih 8x4 meter, lengkap dengan drop ceiling, hidden lamp, dan juga jendela yang sangat lebar, memberikan kesan mewah untuk ruangan kamar ini. Teman-teman, ada satu hal lagi yang sangat menarik dari ruangan kamar ini. Terdapat area tersembunyi loh, yaitu terdapat satu area walk-in closet yang tertutup panel blind-in dan juga sudah lengkap dengan kamar mandi utama di dalamnya. Di area kamar mandi utamanya tidak kalah mewah loh, teman-teman. Sudah terdapat bathtub, shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Rumah kali ini cantik dan super mewah kan, teman-teman? Nah, teman-teman, gimana dengan host tour kali ini? Semoga host tournya membantu teman-teman dalam memilih rumah idaman kalian ya. Untuk mengenai harga dan juga spek, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, jangan lupa lagi untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Oma Chandra, teman-teman. Terima kasih.